Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman Nuralwala dan para pecinta buku dimanapun Anda berada? Bersama saya Saidah Hudijah di sesi baca buku Nuralwala. Pada sesi kali ini kita akan melanjutkan membaca buku dengan judul 40 Hadis Cinta untuk Milenial, hadis ke-6 bab pertama dengan tema Cinta Allah dan Cinta Nabi. Langsung saja, hadis ke-6. Ku ampuni engkau apapun yang terjadi. Hadis riwayat Imam Tirmizi dari Anas bin Malik nomor 3540. Anas bin Malik bercerita kepada kami. Ia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, hai anak Adam, sesungguhnya selama engkau berdoa dan berharap hanya kepadaku, niscaya aku ampuni dosa-dosa yang telah engkau lakukan dan aku tidak peduli. Wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu setinggi langit, kemudian engkau meminta ampunan kepadaku, niscaya aku mengampunimu dan aku tidak peduli lagi. Wahai anak Adam, sekiranya engkau datang kepadaku dengan membawa dosa-dosa yang hampir memenuhi bumi, kemudian engkau menemuiku dalam keadaan tiada mempersekutukanku dengan sesuatu pun, niscaya aku datang kepadamu dengan memberikan ampunan sepenuh bumi. Terhadap hadis yang telah dibaca tadi dan dimuat dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, Alama Sa'duddin Mas'ud bin Umar Al-Taftazani menulis dalam syarahnya, Imam Nawawi mengakhiri dengan hadis ini adalah untuk menciarkan bahwa seorang hamba harus menanamkan keyakinan akan Tuhannya sebagai pemilik karunia dan kebaikan, ampunan, kelembutan, dan anugerah, dan berprasangka baik kepadanya di akhir hidupnya di dunia ini dan di awal kehidupan akhiratnya. Sebab dalam merealisasikan harapan orang-orang yang berharap, Allah sungguh layak. Seperti hadis sebelumnya, hadis ini menegaskan kepada kita betapa besar pengaruh prasangka hamba kepada perlakuan dan balasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, penting bagi kita untuk terus berprasangka baik kepada Allah dalam segala kondisi. Sekali lagi, mari perbaharui secara terus-menerus sangkaan baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sekian sesi baca buku kali ini. Untuk hadis selanjutnya akan kami bahas di next video. Saya Saidah Hudijah, sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.